dua tempat. Kita nungguin aurora belum datang-datang. Wah, aurora nih kelihatan. Mana? Kelihatan enggak? Oh iya, sedikit tuh. Tuh aurora tuh. Pokoknya hari ini lumayan rempong, terdeprong-prong. Terus habis itu pesawatnya bunyi-bunyi, kayak ada bunyi-bunyi alarm-alarm gitu. Kita mau ke York, terus kita mau ke Edinburgh, mungkin mau ke Manchester dan beberapa kota yang lainnya lagi. Udah di... nonton bola kan udah. Ya tapi tergantung sama perbuatan, jadi si Mary mungkin lagi mau nyalain TV Nordic. Abis York kita ke Edinburgh, itu view-nya bagus banget. Ini sebenarnya hotelnya kayak istana-istana gitu. Dia bagus kalau siang. Tuh, let's go. Mah, pokoknya di luar aja gimana? Belum berapa banget, nggak kelihatan, nggak kelihatan. Jam 9-an, sampai jam 11. Udah 2 jam. Memang nggak segampang mau itu. Mau nunggu ke jam berapa? Ditanggung lah. Oke. Okay. Ya, semoga dapat hari ini. Kalau nggak, kita besok coba cari. Terdapat aurora. Ye! Jadi auroranya terbang kelam gitu, kadang ada, kadang enggak. Tapi kalau kalian lihat foto, semua anak-anak Krans di sini udah berdapat. Nanti kalian lihat ya, ya kan? Cuman Yuda doang yang belum foto. Midun dapat? Belum, Dun. Belum. Nanti foto. Jadi nanti kalau anak-anak yang foto, nanti kalian bisa lihat dapat. Aurora nih kelihatan. Mana? Kelihatan enggak? Oh iya, sedikit tuh. Tuh. Kayaknya besok kita harus berburu lagi, guys. Gila perjuangan dari jam 9. Dari belakang. Jam 9 malam. Sekarang jam berapa? Coba lihat. Setengah 1. Jam 1, guys. Gila. Kita 3 jam. Udah 3 tempat tadi. Keluarnya bukan kasat mata kelihatan. Tuh aurora tuh.
tanda prong-prong. Karena kita dari Iceland, perjalanan yang sangat amat menurut aku ya horor, karena tadi pesawatnya ribet banget, nggak naik-naik dan ada badai. Kita nggak jelas tadi di dalam pesawat, lama banget nggak jalan-jalan. Pesawatnya tuh sempat dimandiin dulu biar nggak kayak biar nggak beku gitu. Terus habis itu pesawatnya bunyi-bunyi, kayak ada bunyi-bunyi alarm-alarm gitu. Terus habis itu kita adalah pakai apa nih? Ini di tetap dulu. Bentar ya. Guys, kita ini udah mau naik kereta. Jadi ceritanya tadi kita udah ceritain kan di Aston, akhirnya alhamdulillah kita nyampe di London. Pesawatnya bunyi-bunyi. Pokoknya horor deh karena ada badai, jadi kita deg-degan kan. Tapi alhamdulillah kita sampai di London. Habis itu disimpan aja. Ya. Nah, dari London tadi kita karena kita mau London. Hah? Udah ke London. Iya, ini di London. Kita balik ke London lagi. Kita kan mau jalan-jalan keliling UK, karena kan UK United Kingdom itu kan bukan cuma London doang, tapi kita Inggris itu kita ke mana? Kita mau ke York, kita mau ke Edinburgh, mungkin kita mau ke Manchester dan beberapa kota yang lain lagi. Udah mau nonton bola kan udah. Iya, bukan nonton bola, mau jalan-jalan. Kan Manchester nggak nonton bola, tapi kita main-mainnya di situ. Nah, terus jadi kita dari London, kita rencananya kita mau naik kereta aja gitu dari sini. Jadi kita, karena cover kita banyak banget, biar nggak ribet, akhirnya kita memutuskan untuk taruh bagasi di, maksudnya ada storage di tempat penitipan koper-koper di Heathrow. Tapi kita tadi kita nyampe dari Iceland ke London itu nyampe di Terminal 5. Jadi kita geret koper dulu sepanjang perjalanan sampai ke Terminal 3, karena nanti kita balik lagi ke London, kita mau ke Vienna. Itu di Terminal 3. Jadi kita pindahin ke situ, kita taruh bagasinya, disimpan di situ. Jadi kita bawa yang udah kita pack buat kira kurang lebih 7 hari ini aja. Nanti kita keliling, nanti balik lagi ke London, ambil bagasi, check in baru ke Vienna. Gitu. Cukup. Pokoknya ribet, sekarang kita mau ke harus ke stasiunnya lagi. Naik kereta. Naik keretanya tuh sebenarnya kita naiknya nih ini nih, Heathrow Express. Jadi sebenarnya itu kalau kita pakai Heathrow Express itu kita cuma berapa menit? Cuman 22 menit sampai di London. Gitu. Sedangkan kan kalau misalnya kita naik mobil tuh bisa sejam lebih. Terus baru nanti kita pindah kereta lagi ke stasiunnya namanya St. Pancras. King Cross apa St. Pancras ya? Lupa deh, pokoknya salah satu itu domestik, satu lagi yang internasional. Kalau enggak salah, kalau pokoknya kalau enggak salah pakai King's Cross. Kita pindah ke situ, terus nanti kita beli tiket buat ke York. Kita bakal nyampainya malam banget sih di York supaya besok pagi bisa langsung jalan. Lapar, Romeri. Tetap bawa sambal. Aku nggak suka ini, apa? Suka. Kalau udah kenyang gini tuh enaknya ngapain? Ya berzikir dulu bisa. Berzikir doa. Cara berzikir? Ya, bebas sih, nggak zikir tuh nggak apa-apa. Berzikir doa. Tapi jangan lupa subscribe guys. Jadi habis zikir, alhamdulillah zikir gitu kan. Habis itu kita, habis itu kita subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe channel siapa? Hasil Entertainment. Ini kan Hasil Entertainment. Emang bapak punya channel sendiri atau gimana? Ada, cuman udah diaktifin lagi. Gak ada waktu guys. Tapi ya alhamdulillah kita bersyukur dan tadi benar kata Midun, berzikir. Berzikir kita sabar.
Ah, jangan lupa berzikir. Subhanallah diajari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa? Oh, habis makan zikirnya. Ada burung. Kalau di Indonesia digoreng nggak? Pakai nasi uduk. Burung darah. Burung darah. Ah, nggak tahu. Semua orang berjaket dong, lihat. Dia sendiri yang nggak. Ah, luar biasa. Emang nggak dingin? Nah? Luar biasa. Biasa aja ya, Pak, berarti. Tapi nggak berhenti ngunyah kayaknya. Laper ya, Pak? Laper, Bos. Laper banget. Nget. Nambah ya burgernya? Kondo berapa? Kondo 2? Ya apa sih? Udah makan enak. Apa banget? Aku bawa dibawa sesuatu. Ya, sana yuk. Nah. Widih. Bawa. Apaan tuh? Pakai apa sih? Pakai artis. Widih. Kok dari kemarin nggak dikeluar-keluarin? Kagak, aku sendiri kan nggak ada yang nanya. Aku pakai kalau habis makan selalu pakai ini. Bilang dong. Enak, jadi bau makanannya nggak ada. Kan? Titip aja nanti sama anak-anaknya. Kalau ada yang mau kesini lagi. Ya udah, kalau ada yang mau kesini ntar aku nitip lagi. Ini udah mau habis soalnya. Atau ada orang Indonesia yang kita kesana kita. Iya, titipin. Iya, dua taksi ya. Katanya yang taksi. Udah, itunya tujuannya udah kota ya King Cross. Kita mau naik taksi, mau ke mana? Ke King Cross, mau naik kereta. Ke mana? Kita keluar aja dulu, ntar banyak taksi. Yuk, let's go. Guys, perjalanan panjang banget. Atau yang double, terus semuanya bisa dipilih. Gitu loh guys.
gampang kan. Nah, jadi kalau aku tuh kebetulan kalau ke York itu udah pernah, tapi kan yang lain pada belum. Jadi kalau misalnya dari London ke Edinburgh itu kan 5 jam. Jadi kita ke York ini mampir dulu 1-2 hari. Dan kita lihat keindahan New York, baru nanti kita ya paling 2 hari rasanya. Lulusannya kita udah ke Edinburgh lagi, guys. Pokoknya pesan semua di tiket.com. Sengaja kita tuh perjalanan yang ini nih, keliling UK tuh kita enggak pesan dari awal semuanya gitu. Jadi benar-benar kita sesantai-santai mungkin, tiket kereta belum pesan, tiket hotel belum pesan, tiket pesawat belum pesan. Jadi semuanya kita jalan mengalir apa adanya. Jadi gitu, jangan cuma jadi bucket list aja, wujudin dong semuanya di tiket.com. Mau kemana semua ada tiketnya. Terus kita langsung lihat sampai di hotel, langsung kita lihat kamarnya kayak gimana. Ya, nih ini udah mau nyampe nih, kita siap-siap dulu, turun-turunin dulu kopernya. Masuk di hotelnya. Di jam berapa sih? Ini udah malam banget ya. Karena tadi tuh agak lama banget kita check-innya. Sebenarnya hotel tuh bagus. Ini hotelnya bagus banget. Hotelnya tuh kok merinding sih? Mungkin gara-gara suara kayu sih. Ininya kan. Mau ke mana? Kamar yang mereka itu. Ya udah, kita ke kamar aku deh. Ini tuh sebenarnya hotel tuh bagus banget menurut aku ya. Tapi emang gedungnya dari bangunannya tuh kayak bangunan lama, emang dari tahun 1700 katanya. Dulu ini di sini tuh hotel, tapi sekarang udah direnovasi semuanya, tapi walaupun belum semuanya bagus, tapi emang agak gelap dan emang ini ya nggak tahu sih, bagus sih. Jadi kayak dia tuh klasik tapi sebenarnya agak udah dibikin modern banget. Jadi nggak kerap banget, tapi karena di sini mungkin bukan di kota ya, jadi tuh nggak ada suara mobil, nggak ada suara apa-apa, terus ininya tuh masih kayak krek 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 kayu semua, terus lihat guys, keluar tuh bener-bener nggak ada orang. Nih lihat tuh nggak ada orang lewat, nggak ada apa, ya udah gitu aja guys. Terus tadi kamarnya Omeri harus pindah karena tiba-tiba mati lampu. 337 di mana sih? Please deket sini dong Omeri. Oh, iya deket, ya di ujung. 339. Lah, 337 nya mana? Kagak ada. Di bawah. Oh, persis di sebelah situ kali. Pokoknya gitu deh ceritanya guys. Itu sebenarnya bagus sih, memang agak Oh, persis di sini kamarnya. Lah, kamarnya di sebelah mana? Itu di bawah tangga. Kamarnya di bawah tangga. Aku penasaran deh, lihat kamarnya dia dulu, kita tungguin yuk. Jadi guys, itu kamarnya yang kayak gini banget loh. Sebenarnya bagus. Ini kayaknya kalau siang bakal jadi indah banget ya tempatnya. Aku tuh dulu pernah nginep juga. Pernah dulu berapa tahun, 10 tahun yang lalu. Jangan ya. 9 atau 10 tahun, 9 atau 8 tahun yang lalu kesini, ke York, ke kota ini. Dapat hotel. Aku lupa namanya apa, tapi emang serem juga sama. Ini malah lebih enggak serem kalau menurut aku. Tapi yang waktu itu tuh serem juga. Lihat guys. Kok merinding sih? Mana sih yang lain? Keren banyak. Udah suges banyak film-film yang setnya begini. Iya, bener. Tuh lihat lorong-lorongnya. Tapi bagus. Bagus sih, maksudnya ini enggak. Tuh lihat. Kok dan enggak ada manusia gitu. Kayak ada orang tuh lihat.
10. Kosong. Tapi padahal ini weekend. Maksudnya biasanya kan kalau hotelnya itu di kota pasti di lobinya walaupun tengah malam tuh banyak orang gitu, banyak yang lalu lalang. Ini tuh benar-benar kosong tuh, lihat pada pindahan. Karena tadi tuh sebenarnya aku tuh dikasih kamar tuh di lantai 2. Terus kamarnya tuh muter-muter gitu ke sana, terus kayak orangnya gelap, terus aku takut. Ini yang ini pindahan karena tadi berapa sih, ini persis di sebelah sini. Kenapa? Gelap. Itu tawa gue. Jadi sepanjang jalan kenapa ketawa? Lihat kita tergede-gede gitu, Mbak. Dia lihat gue dalam kita gede-gede. Aku mau lihat kamarnya dia dulu. Ini? Iya, di mana, Pak? Enak kali. Yang tadi takut, Pak. Enggak, tapi benar. Sumpah, guys. Ini tuh hotelnya masih lebih tidak menyenangkan dibanding yang dulu. Kok ini gak ada sinarnya apa-apa sih? Meledak, coy, ya. Kalah kau. Sama aja, Wak. Sama sih. Ih, enak di sini single. Double lah. Double. Bagus kamarnya. Lebih luas ya, Om. Di sini, tapi di sini kamar mandi ke mana? Itu enggak ada kamar mandi. Ada di depan. Di depan hotel. Depannya. Awas lah ya, lu nyolok meledak lagi deh. Oh, ini ada kipasnya nih. Hah? Ada kipas. Sama kipas. Sama. Ada kipas. Tapi sih sebenarnya ini bisa kalau mau dibuka dikit aja jadi ada anginnya. Oke, kita langsung ke kamar kita. Ini penghangat semua. Banget. Jadi itu ini aku tadi ngobrol. Ini kan hotelnya namanya Principal. Terus ini tuh lagi diambil, hotelnya lagi diambil, lagi di kayak di enggak tahu deh. Ya oke lah. Nih. Dan ini, tapi kita enak dekat kamarnya. Aku kan termasuk heran ya. Kenapa? Apa itu benar-benar emang ada hantunya ya? Kenapa? Tuh, aku nyolokin yang ini, cetrok, tiba-tiba yang gosong yang itu. Kretek. Enggak, jadi tuh nih guys, emang hotelnya ini katanya tadi aku baru ngobrol sama si ininya. Ini tuh lagi di take over sama grupnya Intercontinental. Jadi kayak hotel change, cuman ini lagi bener-bener lagi masa transisi katanya. Jadi ini tuh kayak lagi ditambahin kamar-kamar dan lagi banyak direnovasi, dan juga kamar-kamar ini lagi mau dipasangin semuanya tuh air conditioner, karena di sini air conditioner ya AC. Jadi kamar di sini tuh belum ada AC-nya, jadi kayak bener-bener masih zaman dulu gitu. Padahal ini sebenarnya bintang 5 di sini hitungannya. Nah, ini kamar kita. Oh guys, ini kamar kita guys. Kamar yang Mary meledak. Kamar yang Mary. Itu ya, udah. Itu tergantung amal perbuatan. Sebenarnya ini hotelnya keren. Ini hotelnya namanya Principal. Ya. Jadi itu tadi aku baru cerita. Jadi ini hotel tuh lagi masa transisi, lagi diambil Intercontinental. Jadi lagi di renovasi, terus lagi dibener-benerin semuanya. Gitu. Ya tapi tergantung amal perbuatan. Jadi si Mary mungkin lagi mau nyalain TV meledak. Enggak, dia lagi nyolok meledak dulu. Kamarnya gelap. Pindah. Nah ini kita tuh alhamdulillah kita dapat upgrade. Ah, ya Allah. Tadi kamar kita upgrade gratis. Kenapa? Thank you. Jadi nah, kalau amal perbuatan kita bagus di upgrade, kan si Mary meledak. Kalau Mary meledak ya. Jadi tuh enggak, tadi tuh dia udah cerita. Tadi kita udah mau meledak, lihat dulu itu. Bukan itu mah alarm. Jadi tuh tadi tuh kita tuh dikasih di kamar di nomor 213 di lantai 2. Sedangkan semuanya tuh di kamarnya tuh di lantai 3. Terus kita dikasih lorong, terus lorongnya gelap gitu, terus Rafa tuh langsung takut gitu. Aku juga ketakutan. Jadi akhirnya kita terus ceilingnya tuh tadi kita dapetnya ceilingnya agak tinggi ya, Sang ya. Ceilingnya yang agak tinggi. Enggak, kita pindah kamar gara-gara kamarnya di ujung gelap takut. Ya elah. Ini dua orang penakut nih. Rafa juga penakut kan? Ini takut gak kamar tadi? Takut. Kenapa takut? Iya. Ini kamarnya enak, tanpa asik gitu, aku suka deh. Kenapa, Lak? Laper, Bu. Mau cari apa? Mie. Ya Allah, ini orang kelaparan. Cari itu aja, bami mewah ada.
Oke okay, guys. Nah, ada gelas, ambil aja yang satu. Nah, ini iya. Kamarnya enggak terlalu gede. Untung banget gelas. Kita aku kami gelas. Iya, iya. Guys, untung banget ya guys, kita itu tidak bawa semua koper yang kita bawa. Kamarnya tuh imut-imut banget. Ini segini tuh udah yang jadi udah kita diambil. Kasih saran nih kalau misalnya kalian mau pergi kayak dari London, misalnya ke York, ke Edinburgh. Kita kopernya nggak usah bawa yang banyak lah, karena kita balik ke London karena kita mau sambung lagi perjalanan kita mungkin ke Austria atau mau mungkin ke Rusia. Vienna, jadi kita. Ya kopernya kita taruh di storage. Di sana bayar, bisa bayar per hari gitu. Jadi ya, daripada kita bawa. Lumayan, ini udah tengah malam ya. Nih kamu bisa ngaca lo lihat di sini. Ya. Ini ada kaca. Ini tuh modelnya tuh sebenarnya klasik tapi nggak klasik-klasik banget modern. Kita ada view-nya, aku yakin sih besok pagi akan indah, tapi sekarang serem. Coba ya. Kalau sekarang serem, kalau besok pagi indah. Tapi ini York keren banget. Guys, coba kalian searching aja Google YORK York. Abis York kita ke Edinburgh, itu view-nya bagus banget. Ini sebenarnya hotelnya kayak istana-istana gitu, kayak benar-benar istana gitu. Ini kamarnya, guys. Ini kamarnya ya cukup imut tapi cute gitu lah ya. Terus lihat deh, di sini tuh tamannya lampunya cuma lampu sorot gitu, jadi serem. Yang lucu tuh kamar mandinya nih, imut banget guys. Kamar mandinya lucu sih. Terus ada kipas. Udah bagus-bagus ada kipas. Mana kipas lah? Ini kipas. Tuh di situ buat shower ya. Jadi bagus lah guys di sini. Enak ada sih. Kulkas ya. Mana shower? Ini kayaknya gaya klasik gitu. Cuman ya mereka nggak ada AC, jadi pakai ini nih. Ini tuh guys, ini setiap lacinya tuh bisa gini. Kalau mau kerja gini, kalau mau dandan gini, sama kayak yang di situ. Pokoknya di York bakalan kita lihat keindahan York besok. Abis itu kita ke Edinburgh, pokoknya gokil. Ini tapi kamarnya, hotelnya recommend karena sampingnya terminal, karena sampingnya adalah stasiun. Persis, jadi kita tadi kesini tuh cuma 2 menit. Keren. Keren banget guys. Tapi yang aku tadi cerita juga, aku tuh berapa tahun yang lalu ya, 2011-2012 tuh aku kesini, ke York. Hotelnya lebih serem, bagus tapi lebih serem dari ini. Lebih gelap-gelap gitu. Ini kayak gini, ini hotelnya tuh kayak gini. Kalau kalian lihat dari luar, kayak gini. Mm-mm. Keren banget kan guys? Tuh, jadi, besok. Jadi pasti keren banget. Keren banget nih kita lihat di Yorknya. Kayak begini guys. Dia bagus kalau siang. Tuh, let's go. Mah, pokoknya di luar aja gimana? Ya itu ada bangsa-bangsa Viking gini ya. Viking. Ya itu, nah biasanya kalau hari weekend ada parade-parade itu. Wah, seru banget kayaknya. Mana? Oke guys, ini kamar kita, hotel kita.